Alright guys, balik lagi di channel Sugeng Monosok dengan Bang Sugeng di sini, tentunya masih di konten-konten Magic Chess. Dan kali ini saatnya Tamus beraksi guys. Di konten kali ini gue bakalan bikin Hyper Tamus, mungkin dengan Commander Yuki 3 kali ya guys ya. Nanti kita bakalan tumbalin 2 hero buat Hyper Tamus ya. Nah untuk skillnya sendiri gue bakalan jelasin dulu. Skill Tamus di sini dia itu akan menyemburkan lava. Jadi kena di area sekitar 9 detik guys. Setiap basic attack-nya akan memulihkan 2,5% maksimum HP dari si Tamusnya. Jadi berdasarkan darah si Tamus dihitung 2,5%. Jadi semakin besar darah Tamus semakin bagus guys. Terus punya attack speed 30%. Nah ini bintang 1 ya guys ya. Kalau misalkan bintang 3 itu mungkin attack speednya ada di 70%. Nah kita bakalan bikinin Hyper Tamus dengan Yuki 3. Oke, langsung masuk aja ke gameplaynya. Oke guys, Bang Sugeng bakalan kasih tahu gimana caranya top up diamond di lapak kuda yang tentunya bakalan murah, aman, dan terpercaya. So ini Bang Sugeng akan membuktikan kecepatan top up di lapak kuda ya. Nah di sini kita kasih lihat, kita kasih unjuk untuk diamond Bang Sugeng. Sekarang sisa 16, kita langsung mau top up di lapakkuda.com ya. Langsung kunjungi saja website lapakkuda.com guys. Nah nanti layarnya akan seperti ini, lapakkuda.com. Nanti langsung pilih saja menu Diamond Force. Nah nanti akan keluar menu seperti ini guys. Langsung diisi aja nominal yang akan di top up. Bang Sugeng mau coba top up 568 diamond ya. Nah langsung isi data ID-nya, ada di sebelah kanan ya guys ya. Metode pembayarannya Bang Sugeng pilih QRIS. Langsung konfirmasi pesanan, ada di bawah ya guys ya, tombol konfirmasi pesanannya. Kita langsung beli aja sekarang, nanti akan muncul kode QRIS-nya guys. Nah ini dia untuk layar kode QRIS-nya, langsung di scan aja. Lagi diproses. Sukses ya, langsung guys. Ketika sukses, langsung masuk. Disinilah kecepatan top up diamond di lapak kuda. Murah, aman, cepat, dan terpercaya. Right guys, balik lagi channel Sugeng Monosok. Dan ini sudah masuk ke in-game-nya. Dan di konten kali ini masih konten advanced server tentang hero-hero baru. Dan kebetulan gue lagi pakai Commander Yuki skill 3. Dan bakalan kita coba untuk si Kadal ya. Kadal Tamus, apakah bisa kita hyperin guys? Nanti kita pakai Yuki 3, semoga nanti dapat magic crystal yang bagus yang bisa nge-carry. Harapannya gitu ya, kita bisa dapat astro ya, mentok-mentok assassin lah ya. Kita pakai Tamus assassin gitu tuh, nanti kita sambil pakai Yuki 3-nya gitu tuh, atau enggak ya immortal boleh. Terus apalagi guys? Kayaknya Guardian sih. Guardian bagus juga sih kayaknya buat Tamus. Kayaknya ya. Kalau dapat Guardian soalnya, nah nih langsung dapat Tamusnya ya. Tapi kita nyalain Astro dulu ya. Kita nyalain Astro terus mungkin purify. Purify aja. Gini ya. Nah, ini kita hyper ini dulu ya. Jual aja deh ini. Kabar lancai dulu, lancai. Nih, Tamus ini berdasarkan maksimum HP. Setiap basic attack akan memulihkan gitu kan, 2,5% maksimum HP gitu pas lagi ulti. Jadi, kayaknya mungkin Tamus ya bagus juga kalau pakai Guardian ya, aja kristal Guardian. Mungkin di match kali ini gua Inferno-nya nggak sampai mentok, nggak 4/4. Paling sekiranya dibutuhin aja, kalau misalkan Tigreal butuh, kita boleh pakai Tigreal ya buat bantu-bantu Guardian. Oke, di sini lumayan hoki sih keluar di awal ya Tamusnya. Semoga nanti Tamusnya keluar terus lah. Bisa bintang 3. Terus nanti kita bisa coba hyperin gitu. Ya, di sini semoga dapat astro gitu. Doain aja, guys. Waduh, buset. Ini orang udah slot 5 aja ya. Udah bintang 2 juga nih. Berat dong. Berarti kita nggak income. Kita harus jual Karinanya dulu ya. Astro, astro.
ada Astro, guys, boleh ya kita ambil ya. Jadi kita nggak usah pakai. Nah, ini bisa nyala WM. 1 2 ya. Astro nyala. Untuk hypernya kayaknya masih di sini deh. Masih di situ dulu. Oke, masih bintang 1 juga ya. Kita kasih di lentlet dulu. Tapi ini Magic Crystal udah boleh kasih ke Tamu sih. Aman gak bang? Kalah, kalah, masih kalah. Menang, menang. Bisa, bisa, bisa. Lumayan nih, Tamu saya nahan banget ya. Nahan lama. Try me. Oke, Pet Box. Itemnya ada Blade Armor. Boleh. Kalau misalkan kita dapat Blade Armor, sabil. Untuk item fisikal gue belum tahu sih, DHS kali ya. Oke, Blade Armor dapat. Ada Winter juga sih sebenarnya. Cuma ini kan kita dapat Astro. Kalau kasih ke Blade Armor lumayan kan. Buat lawan hero-hero jarak jauhnya, ditembak Layla, ditembak Wanwan gitu. Kuat-kuat aja kayaknya, guys. Oke, bintang 2 di sini. Kita boleh jual ini gak sih, 2 hero? Purify. Gitu. Gini gak sih? Coba ya. Bintang 1. 1 versus everybody, dicoba. Terlalu di ini kalau kita numbalin 2 hero, guys. Ya. Sayang banget ya. Ultimate-nya mahal, cuy, 150. Tapi dia berkurang terus tuh, guys, karena Blade Armor ya, efek Blade Armor. Bisa yuk. Menang, cuy. You become what you believe in. Kita up level saja. Ada guardian. Darahnya gede kan? I will bring all under my reign. 4600 ya, lumayan. Buat tumbal-tumbal ya. Ya kalau slot 5 terlalu dini kalau gua numbalin 2 hero. Kayak army kita tuh kurang banget gitu kan. Oke, terus item selanjutnya apa ya? Ya, boleh Winter. Tapi kayaknya gua mau coba itu deh. Mau coba pakai obor glowing one, kayaknya bagus deh. Pas lagi ultimate kayak gini kan bisa bikin kebakar sekitar. Hati-hati aja ya sama mage ya. Masih menang. Menyala abangku, menyala ya. I am your doom. Oke, Tigreal ada. Nah, Mystic Fusion kayaknya penting sih, guys. Ultimate-nya mahal banget, guys. Ultimate dari Tamus 150. Nge basic attack dengan attack speed 0,81 agak lama juga. Jadi Mystic Fusion ya solusinya lah ya. Biar sering ulti gitu. Sebenarnya kalau kita masukin kristal ele ya kurang ini juga ya, kurang item nantinya. Lawan Creepron gue numbalin, menang gak ya? Hero-nya pada bintang 1, bang. Menang, menang, menang. Oke, ada Blade Armor lagi. Ada buku, ada critical. Blade Armor cukup 1 sih. You've got a fluffy friend in me. Oke, ini mungkin gue bisa ganti posisi dari ini ya. Oke, biar bantu-bantu defense aja. Jadi swordman-nya nggak usah. Terus
Udah sih. Need a helping hand? Nanti ini kan si Tigri langsung ulti ya, karena kita nyalain dua Inferno. Nah, tuh langsung ulti. Lebih bagus lagi kalau Tigreal itu pas lagi ngerosot itu bisa ngedorong sih. Ngedorong hero lawan. Lebih bagus lagi tuh. Nah, ini kebantu nggak? Oh, pas lagi ulti itu nggak ngisi mana ya? Guys ya. Nunggu kelar dulu ultinya, baru si Tamus itu ngisi mana. Tuh, pas lagi mukul pas ulti itu. Tapi kuat coy. Berapa detik sih ultimate-nya? Oh, 9 detik guys. 9 detik ultimate-nya. Oke, oke, 9 detik ultimate. Ini buang dulu deh. Kita masukin. Boleh lah kan. Buat tanker lagi ya. Sebenarnya ini boleh kita taruh depan sih. Aman-aman aja kayaknya. Wuh. Oke, untung nyetun dulu ya. Yah, kalau lawan Irithel bintang 3 sih ngeras saya ya. Punya blade armor juga digebugin mah mati kita. Eh, kuat. Oh, bocor. Harus bintang 2 dulu sih, Bang. Eh. Tamu sisa 14 ya. Ini udah rumahnya nih, udah di level 7 nih. Semoga bisa lah ya. Tamus. Oke, bintang 2 dulu. Lumayan buat tumbal ya. Karena dia termasuk guardian sih, lumayan buat tumbal. Nanti item, wah, ada natur cuy. Natur, WM-nya belum nyala. Ah, natur berarti kehilangan Atlas ya. Kehilangan WM guardian tuh gimana tuh? Masih kuat nggak di patch sekarang? Di patch advanced server ini ya. Nah, ketemu ya. Kayaknya perlu glowing one deh bener. Kalau buat lawan naturnya nih. Soalnya ini kita bisa kena petir Eudora, sakit juga cuy. Kayaknya nggak bisa disundul bro, aman. Upskillnya mana? Aduh, sakit. 19 guys damage-nya. 19 paman. Aduh, ada glowing one, ada glowing one. Please dapat. Tapi kalau ada slot, slot dulu sih. Glowing one boleh. Nah, berarti kita cari bintang 2 sih di ini ya. Di sini kita cari bintang 2, Tamus. Wah, ada cuy. Gimana kita taruh sini? 450 432. Oke, kita taruh sini aja. Nah, WM-nya berarti kita tumbalin nih. Kebakar nggak? Ah, bener ya, kebakar ya. Ya kebakar sih. Tapi kalau kejauhan ya nggak kebakar ya. Ada kita satuin juga itemnya. Lunox. Nggak nongol Tamus ya guys. Satu orang lagi kita bertahan bisa nggak ya? 6 Astro. Mungkin kita ganti Lunox aja deh. Roll sekali, hoki. Waduh, enggak ya.
Anjir, tamusnya jebakan guys, padahal 16 loh, kagak keluar-keluar. Wah, halangannya Dora. Petir mati sih gue. Tadi Roxel tuh di pilihan pertama belum ada ya, magic kristalnya ya guys ya. Aduh, hilang bang, di petir. Di dodge, cakep. Wah, baru nembak sekali. Masih ada menangnya lah ya. Nah, gitu dong. Gitu dong, Warrior Blessing, Astro Glow. Warrior Blessing sih sabi sih, tapi Rock Solid kayaknya butuh banget nih. Ini kita jual dulu deh. Beleri kita nggak pakai. Blood is the price they pay. Chase me. This sword is a gift. Astro Glow, Astro Glow enggak deh, skip ya. Vector Shadow tuh. Oracle kali ya. BOD. Kalau di sini menang, kita pede aja nggak sih bang ambil Warrior Blessing? All in ya, cari dua Tamus. Tamus lebih jelek, oke. Kita ambil Warrior Blessing aja cuy. Ya, sip. Terus BOD-nya mungkin bisa gua taruh di sini. Oke, sip. Aduh, salah gua pengen jual Kupra. Enggak apa-apa deh. Jadi Tigreal ya. Tigreal lumayan kalau bintang 2. Ya, berarti fokus up level sekarang. Buat nyari Minotaur. Kita lihat ya. Ayo kadal raksasa. Ini yang damage kuning ini damage-nya ini ya, glowing one ya. Wah, sakti ini. Kocak nih guys, hyper kadal ya, kadal astro. Kadal bukan sembarang kadal. Nanti ini masuk ya. Level 8 salah satu hero kita ini kita ganti jadi Minotaur. Jadi kalau bisa kita tumbalinnya hero-hero guardian ya. Biar darahnya juga makin tebal. Plus nanti dari skillnya itu basic attack akan memulihkan 2,5% maksimum HP. Jadi semakin tebal darah kita, semakin bagus nih. Attack speednya nanti, attack speed udah 70% nih kita guys kalau dia ulti ya. Bonus physical attacknya 30%, gak terlalu besar sih. Cuma ini mungkin kebus gara-gara ya kita numbalin dua hero. Oke, lawan Natur. Tadi kalah ya. Coba sekarang nih cuy. Oh, tapi dia punya ini sih. Oke banget ada silver. Tapi kita punya defense ini ya. Defense dari Oracle ya. 61 lumayan. Aman kayaknya guys. Aman.
Oke, kita lihat yang daerah 100 tuh pakai wrestler. Wrestler guys, retail. Ada Mino tuh. Oke, semoga dapat slot. Dapat slot. Oke, sip. Kita bisa tambahin Tigreal ya. Tigreal masuk di sini. Terus mungkin ya gua up level aja deh. Up level cari guardian. Enggak ada. Enggak ada, Bang. Enggak ada guardian. Berarti mending 4 WM enggak? Freedom. Mending 4 WM dulu deh. 4 weapon master. Oke. Wah, ini lawan Archer gimana nih? Oke, moskopnya kebakar. Oh, ini Prince. Ini Prince, guys. Ya. Bisa nggak kita bocorin? Kagak mati-mati. Nggak mati-mati, boy. Aman, 97.000 damage-nya. Buset. Oke. Nah, ini ada guardian nih. Cuma nanti deh ya. Kita jaga income dulu. Combo kita kayak gini dulu. Nanti pas creep run baru kita jual, kita transisiin, gue masukin guardiannya ya. Tapi sebenarnya bisa 4 WM sih kalau slot 9 ya. 4 WM 2 guardian harusnya. Karena nanti Astro kita bakalan ganti salah satu. Gitu kan? Oke, tapi nanti ini kita bawa dulu, terus semoga di rollan selanjutnya ada summoner buat nambahin duit kita ya. Waduh, langsung kena damage cuy. Oke, dicoba buat lawan yang masih perfect with nih. Darah 100, kuat, aman aja bang. Jangan 100-100 darahnya bang. Keset, kadal nih bang, kadal. Perkadal Astro ya. Oke, kita beli ini, kita beli ini. Income yuk. Di 10. Di 20. Oke, minonya ada. Sip. Kita masukin. Kita jual ini ya. Oke. Jadi nanti kita kembalinya Mino ya. Mino sama Tigreal boleh. Tapi cari dulu bintang 2-nya. Honor to have died in this wondrous city. My fate is to kill. I am the constellation of fear. Menyala abangku. Bloodwing. Ada Bloodwing tuh kalau nggak salah ada darah nggak sih? Nggak ada ya. Sekarang ini nggak ada darah sih. Blood that runs in me. Face Libra's judgment. Berarti Asklaw aja ya. Nambahin lagi physical attack. Terus. Gini dulu. Buset, main di laser aja cuy. Bakar. Kok gak ada suaranya? 93.000, oke. Worth it. Nah, ini kita up level dulu ya. Nanti kalau udah bintang 2 baru kita tumbalin. Kayaknya gue masih bisa nahan 1 kali damage. Jadi santai dulu. Lunok cukup bintang 1 aja. Ini kalau misalkan Leo udah bintang 2, siapa duluan lah ya. Pokoknya bintang 2 nanti kita bakalan tumbalin.
kombonya udah sih maksimal kayak gini gue ya. Pakai weapon master aktif 4/4 jadi nanti lifestyle-nya lah. Oh kayak gini sekarang guys. 20% damage dikonversi weapon master memperoleh tambahan 40%. Apa sih? Kok jadi aneh banget, guys. Oke. Kadal kayaknya lawan wrestler masih aman lah kita ya. Soalnya warrior blessing. Enggak bisa kena stun. Jadi bakalan maksimal juga damage kita. Aman ya. Oke, enggak tahu nih si ini. Harusnya kalah sih. Tadi kan kita dia kalah kan sama kita. Tapi DHS guys dia. Ini kalau moskopnya kalau dia bintang 3 bisa menang juga dia. Nah, ini skip. Target kita cari Mino bintang 2 ya. Tigreal bintang 2, Mino bintang 2. Nah, ini boleh. Ada lagi? Enggak ada. Oke. Berarti kita tumbalinnya di sini. Nah, ini belakang. Ini mungkin pojok aja, cuy. Biar satisfying. Gini, Haskell taruh situ. Apa mending gini ya? Mending BOD ya? Kayak gini ya. Dah. Richburg will not fall. Physical attack 1100, nggak terlalu besar. Cuma ini ada efek astro yang bikin lifesteal kita makin gede. Wait. Penuh lagi. Aman Pak RT. Buset, kadal nih bos, kagak bisa mati. Hyper gue hyper kadal. Oke, terus nggak bisa dapat ya. Ntar, ini sih wrestler kan? Wrestler. Lawannya udah wrestler, kita glowing on udah punya. Ya mungkin inilah. Winter Scepter. Nice, bintang 2. Oke, berarti kita bakalan kasih winternya ke sini, winternya ya, winter. Terus item cloningannya kita kasih ke sini. Oke, ada item fisikal lagi nggak? Nggak ada. Oke, cukup. Ini kita bakalan tumbalin ya, karena darahnya nanti ngebus ya. Dari 10.000, kita aktifin Guardian, makin tebal nanti darahnya. Oke, kita taruh kanan ya. Soalnya hero dia ada di kanan, guys. Coba. Nah, tuh, makan tuh. Maunya lah archernya juga, waduh. Kalau kita ini si kadal udah lifesteal-nya gede banget sih, udah susah ya dilawannya. Tuh, Moskop nyerang malah dia darahnya makin berkurang sih. Kadal nih bos, menyala abangku. Kita kasih menyala, nice bintang 2 boy. Oke, kita mungkin bakalan tumbalin di sini nggak sih guys? Ya. Berarti kita kasih item gini. Ya! Lawannya nyerah anjir, Suren. Kentut bet ya, baru mau numbalin Minotaur. Culun bet dah, ya ampun. Pun gimana guys, menurut kalian nih untuk hyper kadal ya, Tamus. Ini sengaja banget gue gak nyalain 4 Inferno-nya ya, karena menurut gue kurang ini juga ya. Kurang bagus juga, dia awal ulti tapi kesono-kesononya kurang bagus gitu, gak bisa lifesteal gede. Nah ini untung kita dapat Astro. Jadi maksimal banget lifesteal dari dia, punya 50% terus 4 WM. Walaupun sekarang gak tahu nih, deskripsinya kok jadi aneh banget ya. 20% damage dikonversi. Weapon Master memperoleh tambahan 40%, jadi total berapa nih? 60% gitu. Atau kayak gimana hitungannya? Nah, komen ya buat teman-teman tentang efek Weapon Master yang sekarang. Kok kayak aneh gitu gue bacanya gitu tuh.
Nah ini Hypercaudal Yuki 3 dengan power 163. Like kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini ya guys ya, konten off stream Bang Sugeng. Kalau misalkan 500 like kita dapat di konten ini, gue bakalan bikin konten off stream lainnya. Percobaan-percobaan untuk hyper-hyper yang baru ya, Guinevere belum kita coba. Oke, mungkin cukup sekian untuk konten kali ini. Bang Sugeng pamit, see you, bye-bye.